teman-teman, ketemu sama gue Nika. Dan pagi hari ini baru jam 8. Gue baru datang ke studio Super Deal, siap-siap mau syuting Super Deal hari ini 2 episode seperti biasa. Kegiatan gue kalau pagi biasanya datang ngopi dulu sambil make up, terus beresin rambut, ganti baju, and then nanti kita bersiap untuk trading. Ini suasana di studio lagi di mapping tempat berdirinya kontestan, lagi diatur, lagi di briefing bagaimana cara mainnya dan lain-lain. Gue siap-siap, ntar kalau udah siap kita ketemu di studio. Oke, kalau mau tahu gimana gue make up, karena gue biasanya ngurusin rambut sendiri, make up sih di make upin. Kalau mau tahu, nonton terus sampai habis. Ini songnya ada berapa? 1, 2, 3? 4. 3. 3. Big item jadi kan dia harus. Kalau tiba-tiba begini, nggak bisa ngebuang soalnya. Begini begini. Ya, kalau nggak, tampil yang triwansong aja. Oke, udah ready persiapan. Sekarang kita menuju ke studio dan siap syuting taping yang pertama. Tadi kalau lihat itu proses trading yang pertama ya. Jadi memang kalau udah main itu kadang-kadang emang makin kesini makin galau, makin bingung. Harusnya kalau main di Super Deal tuh kuncinya yang pertama adalah yakin dengan pilihannya dan dapat support penuh dari teman-temannya. Kadang-kala kalau kita dengerin orang biasanya makin pusing. Makanya harusnya tadi dia benar dapat mobil, jadi tergiur dengan penawaran saya. Tapi yang saya tawarin juga bentuknya hadiah gitu. Dan akhirnya dia memilih itu. Cuman sayang banget nilai mobil sama nilai yang dibawa pulang jauh banget. Karena dia udah kelihatan ragu banget dalam memilih, udah kayak ngasal gitu. Mau tirai 3 apa tirai 2? 3. Eh 2 deh. Eh paperback deh. Eh laptop aja deh gitu. Jadi kalau main di depan usahain mentalnya siap sama pilihannya gitu. Apapun yang terjadi. Mendingan begitu. Nanti kita lihat ya trading orang berikutnya.